Samir Mansur. Nah, kita lagi ada di Royal Safari Garden. Nah, sekarang kita lagi ada di saung hidroponik. Kalian bisa lihat di sini tuh dia nanam-nanam sayuran-sayuran. Di sini tuh sangat segar banget karena dia itu penanamannya melalui media hidroponik. Nah, penasaran kan gimana cara menanamnya? Ikutin terus keseruan kita. Nah, sekarang kita udah ada di sini. Sekarang udah ada nih Bapak, siapa namanya? Bapak Endang. Bapak Endang, salam kenal. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, gimana caranya dari awalnya itu gimana? Oh, boleh. Saya jelaskan ya tentang boleh. Cara menanam sayuran hidroponik. Oke. Okay. Ini awalnya kita siapkan media rockwool. Rockwool yang udah dipotong setinggi 5 cm. Nah, ini okay. Udah dipotong 5 cm kan dibasahi pakai air sampai mengendap aja airnya. Nah, barulah kita nami biji. Okay. Secara ininya di lubang-lubang. Supaya biji itu kalau ntar berkecambah tidak loncat. Oh gitu. Nah, udah penuh semuanya, kita tutup pakai plastik hitam. Simpan dulu di rak-rak bawah, nggak langsung dipindah ke rolan rambut. Nah, ini contohnya seperti ini. Tadi kan udah dibuka selama 3-3 malam ya, maka berkecambahlah setinggi 5 cm. Nah, udah gede, baru kita masukin ke rolan rambut seperti ini. Tapi ini juga harus pas, jangan sampai di atas. Kalau di atas dia masuk ke sini akan kering, jadi harus pas. Oh, nah, air. Ya, udah masuk ke rolan, berarti tinggal nunggu sampai panen 30 hari atau sampai 40 hari. Oh. Gitu. Tapi tetap airnya pakai vitamin. Oh, airnya tetap pakai vitamin. Ya. Vitamin apa tuh, nutrisi A plus B. Oh, A plus. AB mik lah gitu. AB mik itu yang udah ada yang udah cair per botol, ada yang masih sejenis pupuk urea. Dan kalau orang-orang yang lagi jalan-jalan di sini bisa dibeli Pak ya? Iya, bisa dibeli. Dengan cara beli voucher di tempat penjualan sepeda, di game room. Oh gitu. Dan ini per apa? Per pack. Per pack. Jadi satu voucher 15.000 itu ukuran 250 gram. Oh. Nah guys, ternyata di sini itu sayuran-sayurannya juga bisa dibeli. Jadi kalian wajib banget ke sini karena seru banget. Kalian bisa jalan-jalan sekaligus edukasi buat diri kalian dan keluarga karena di sini tuh benar-benar seru banget. Nah, kalau kalian pengen tahu ini lokasinya di mana, ini tuh lokasinya di belakang Hotel Jireh, persis tuh. Kalian bisa lihat. Nah, guys, kita udah selesai nih belajar bareng Pak Endang cara penanaman hidroponik di sini, seru banget. Nah, kalau kalian lagi ke Royal Safari Garden, jangan lupa mampir ke saung hidroponik. Karena di sini tuh seru banget. Jangan lupa ke sini. Seru banget. Liburan ke puncak ya di Royal Safari Garden. Iya, mantap.